Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan dan berikan roh hikmat agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam ini dari Matius 14 ayat 30 hingga 31. Ayat pembimbing renungan ayat 31, begini firman Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan bimbang, percayalah kepada Tuhan." Renungan ini mengisahkan peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, dan saat itu Petrus juga turut berjalan di atas air dan hendak mendatangi Yesus. Akan tetapi perhatiannya begitu cepat teralihkan oleh angin dan ombak. Ia mulai ragu, merasa takut, dan ia mulai tenggelam. Namun begitu Petrus berseru kepada Tuhan, ia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Maka dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Tentulah pertolongan dari Tuhan Yesus ini terwujud justru pada saat Petrus menyambut uluran tangan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar, ketika kita digoyahkan oleh berbagai kekalutan hidup, begitu mudahnya kita melupakan bahwa Allah hadir di tengah badai bersama kita. Kita tahu betul kepada siapa kita harus meminta pertolongan pada saat kita dihadapkan atau berhadapan dengan berbagai kekalutan hidup. Merasa takut menghadapi pergumulan dan pencobaan, tentulah kita datang memohon pertolongan hanya kepada Tuhan Bapa kita. Sayangnya, sering kita tidak mau datang kepadanya, atau meskipun kita sudah datang kepadanya dan meminta pertolongan, pada saat yang sama juga ada keraguan, ada kebimbangan. Apakah Tuhan sanggup menolong kita atau tidak? Apapun yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimanapun pergumulanmu saat ini, tantangan, badai kehidupan yang kamu hadapi saat ini, percayalah, Tuhan Allah tetap hadir. Ia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia hadir di sini, Dia mendampingi kita dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan siap menolong kita dan menyelamatkan kita. Percayalah kepada Tuhan, jangan bimbang. Amin, mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau, memohon setiap pertolongan dan keselamatan yang akan Engkau berikan bagi kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan keadaan kami, Engkau Tuhan yang mengetahui setiap
kebutuhan kami. Biarlah Tuhan, kehidupan kami, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam, dan esok pagi Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami untuk melanjutkan setiap pekerjaan kami, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.